Oke bro, ini unit T120SS. Kendalanya adalah saat mesin hidup ada suara yang tidak normal. Ada suara seperti suara suling. Kita tes. Oke, terdengar ya bro suaranya saat digas, nging seperti itu. Ya, itu suaranya. Suaranya seperti suling. Oke bro, jadi suaranya itu berasal dari bawah, yaitu dari panci oli ini yang penyok. Jadi panci ini karena terlalu penyok ke dalam, akibatnya adalah pompa oli atau corong dari ujung pompa oli itu mepet dengan plat dari panci oli ini, sehingga terjadilah suara seperti ini ketika oli naik atau oli disedot. Oke, di sini panci ini akan kita turunkan untuk kita perbaiki dari plat yang penyok. Jadi kita akan membuka baut sekeliling dari panci oli ini dan kita turunkan panci olinya. Oh iya tuh masih mau nonton sih mau cucu ini kan 2 28. Oke bro, ini panci olinya yang penyok. Ini dia di sini. Ini penyoknya terlalu dalam, akibatnya di sini menonjol ke dalam ya. Dan bunyi itu diakibatkan dari corong dari pompa oli ini menempel dengan plat ini, sehingga oli di sini
selah oli di sini sangat tipis dan mengakibatkan bunyi seperti itu, bro. Oke, kita kembalikan ke bentuk semulanya dulu, bro. Dan seperti ini, bro, setelah kita kembalikan bentuk seperti semula, walaupun tidak rapi, tapi di sini intinya plat ini tidak masuk ke dalam. Oke, ini sudah kembali ke posisi semula, tidak terlalu menonjol ke dalam, sehingga jarak dari corong oli ini nanti ada selah yang cukup dan tidak mengakibatkan bunyi. Nah, ini terlihat bekas benturannya. Jadi saringan ini tadinya nempel begini, bro, karena terdorong oleh plat yang penyok itu. Oke, bro, kita pasang dulu. Bro, ini sudah selesai kita pasang. Dan ini sudah kembali seperti semula, tidak melewat ke dalam. Oke, saatnya kita tes. Oke, bro, sekarang kita tes apakah berhasil, apakah suaranya hilang. Oke, sekarang suara ngiung-ngiungnya sudah hilang, suara serulingnya sudah tidak terdengar ya. Dan kembali seperti semula. Coba kita gas-gas. Oke, bro, suaranya hilang ya. Suara serulingnya sudah tidak ada.
Oke bro, berarti masalah bunyi seperti suling itu adalah benar dari panci oli ini yang terlalu penyok ke dalam. Terbukti setelah kita bongkar panci oli dan kita kembalikan bentuknya seperti semula, sekarang suaranya sudah normal kembali, tidak ada suara siulan seperti tadi. Oke bro, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat.